channel Galung Junior. Di video kali ini guys, kita akan bermain putri-putrian. Seperti yang kalian lihat guys, di belakang aku sudah ada bangunan-bangunan tuh. Ada Putri Belle, ada bangunan Putri Aurora, Putri Brave, itu apa ya? Anna, terus Ariel, Snow White, sama Rapunzel, bangunannya udah jadi guys. Waduh. BTW di sini aku bakalan menjadi Putri Elsa. Wow, seperti apa kelanjutannya? Ya udah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like, komen dan subscribe-nya. Ini BTW mahkota aku ada 2, berarti aku akan menjadi ratu di negeri ini. Putri harus anggun ketawanya. Oke deh kalau gitu, kita kunjungin dulu lah nih Putri Rapunzel yang bangunannya udah jadi ya. Ya, kita panggil dulu dengan anggun. Wahai Putri Rapunzel, keluarlah kamu. Wih. Wow. Putri Rapunzel. Wih, siapa lo? Pakai lo gue, guys. Ya udahlah, kita ladenin aja. Kenalin, gue Putri Elsa. Hah? Putri Elsa pakai baju hijau? Hah? Gak salah lihat nih. Iya kan, bangunan aku belum jadi makanya pakai baju warna hijau. Tapi lihat tuh mahkota aku ada 2. Oh, terus lo mau ngapain kesini? Gue mau lihat kekuatan lo. Oh, mau kekuatan? Iya, mana lihat? Yang pertama, ini dia. Apa tuh? Oh, jepit rambut. Wah, keren juga. Iya. Mau coba gak? Oh, iya, mau. Wah, okay. Keren banget guys, baik banget ternyata ya Putri Rapunzel. Aduh. Nah, tuh dia. Mana? Gak dipakein belum? Mana kok di leher pakainya? Mana? Ya jelas lah, ini tuh bukan jepit rambut, tahu? Apa ini itu? Tuh bunga kematian. Ya ampun, bunga kematian dong guys. Aduh, jahat ternyata Putri Rapunzel. Ya udah, kekuatan selanjutnya apa? Iya. Woi, apa lagi ini, teflon? Ya, ini bisa buat goreng telur, terus bisa buat masak mie, buat nabok orang juga bisa. Wih, nabok orang? Hah? Ya, ini buktinya. Aduh, ya ampun guys, mati aku. Wih, udah, ampuni aku Putri Rapunzel. Ya ampun. Ayo coba lagi dong, ayo coba lagi. Garang sekali, barbar banget Putri Rapunzelnya guys. Yaudahlah, BTW kita bangun aja lah bangunan kita. BTW bangunan kita yang sana ya. Kita akan menjadi Putri Elsa. Liatin aja tuh Putri Rapunzel. Ya ampun, dia masih ngikutin. Kaget aku ya. Mana ada Putri Rapunzel terbang? Mana ada Putri Rapunzel terbang? Emang kenapa? Gak boleh. Boleh Putri Rapunzel yang baik hati. Barbar banget Putri satu. Ya ampun. Ngapain kamu masuk? Ngapain sih jadi Elsa? Elsa kan lemah. Lemah. Liatin aja kamu ya, Elsa itu sekali injek bisa jadi es nih seluruh kotanya. Udah sana ya, gangguin aku. Sana gak? Ih, awas lo ya. Awas lo ya, iya awas lo. Dasar Putri Rapunzel yang garang. Mana ada Putri Rapunzel garang? KW, tipu-tipu itu. Ngapain? Aduh. Apain lo? Ya ampun, lupa dia guys. Yaudah, BTW di sini kita mulai usaha kecil-kecilan menjual balok es. Jangan ketawa-ketawa kamu Rapunzel. Aduh, jadi tukang es. Aduh, kamu pasti jadi tukang pop es. Nah, beda dikit doang. Ini nih, aku nih jadi tukang goreng telur. Goreng telur ya, cocok deh teflon buat nabok orang tadi katanya ya. Ya udah guys ya, BTW ini kita beli dulu dropper-dropperannya. Oke guys, di BTW kita bangun lagi guys sumber daya balok esnya. Sumber daya balok es kita beli 1000 dropper, 1000, terus power core dropper. Wah, 2000 guys. Oke, ini apa nih keluarnya nih? Wahai, dropper apa tuh? Permen. Lihat nih, baju gue ganti ada mahkotanya. Sombong banget nih, rasain tuh. Awas lo ya, iya awas lo, jangan kesini makanya. Gak ada kerjaan banget tuh Putri, dasar.
Oke. Okay. Ya, kan udah beres bangunannya. Wahai balok-balok ice. Fiu. Oh, diamond. Oh, permen diamond memang. Kalau orang sultan tuh beda jualannya, guys. Oh. Oke. BTW sini ada walls, kita beli dulu walls. Terus walls lagi 700, walls lagi 1000. Itu apa, ya ampun Pop S, kamu enggak capek-capek gangguin aku sini enggak? Sini. Enggak capek. Mau apa? Aduh. Ah, pedang begituan doang. Lihat nih pedang aku. Pedang gue. Pedas. Ya udah sana dulu. Ya ampun, ini kita mau bangun-bangun. Bangun-bangun juga. Ini blaster, buy blaster. Wah, blaster apaan, guys? Kita lihat aja nih ya. Oke, ini ambil dulu 2900. Mana kekuatannya? Mana? Rasain. Ini juga nyamperin. Makanya jangan deket-deket. Buy blaster. Oh. Kan mau lihat. Pelit banget sih. Rainbow blaster. Oh, oke guys, ini BTW kayak semacam pistol. Putri pakai pistol nih, rasain. Yu. Kok gak mau nembak? Wah, dasar putri gadungan. Putri gadungan katanya. Terserahlah putri. Rapunzel barbar, gak usah deket-deket sama aku. Aduh, berisik banget tukang pop es. Maaf, aku mau ke sana. Ya ampun guys, kita dibilang tukang pop es. Jelas-jelas kita jualnya balok es, bukan pop es. Sama aja, sama-sama es. Buta. Udah sana-sana, jangan masuk-masuk. Nih kita beli ini owner door. Rasain tuh. Woi, penyusup. Kita tembak-tembakin ya. Coba aja tembak. Tahu ah guys, aku kesel banget nih sama putri Rapunzel yang menyebalkan itu. Udah lah ya, kita BTW beli apa lagi ya? Snowball ini apa nih? Bola salju. Wow. Apakah itu akan menjadi Olaf? Hachim, keluar Olaf. Kan biasanya kalau Elsa bersin keluar Olaf, guys. BTW di sini aku udah ngumpulin uang sebanyak 31.000. Lumayan banyak, guys. Dan ini di banknya ada 3.000. Ya ampun, putri Rapunzel gak ada habisnya ya. Ngerosting mulu dari tadi. Hei, Kismin. Apa Kismin? Sini ke atas. Ke atas, gak ada tangga. No. Dasar. Banyak ngomong. Gak punya tangga ini, belum beli. Nanti belinya. Emang ini kenapa? Aku kan mau jadi diri aku sendiri. Kawe, dasar kawe. Oh. Udah pakai mahkota gini dibilang kawe. Mana mahkota? Alah, paling beli di emang-emang yang 2000-an kan, ngaku. Oh gitu? Sini kamu. Gak mau, sana. Jangan deket-deket. Sini bu. Woi, gak mau teplonnya, sana. Udah karatan gitu teplonnya, masih mau dipakai bertarung. Aduh ya ampun. Ada Monkey punya siapa lagi? Oh, ih, kain. Kok seuzan sih? Kok putri begitu? Gak bisa, aku putri sudah... Putri macam apa kamu? Sudah dikhianatin berapa... Berapa kali nih aku udah dikhianatin? Kok gitu sih? Kok dia jahat? Aku adalah putri yang baik hati. Telah dikhianati, aku akan menjadi joker. Mama aku joker. Udah punya tangga ya? Ya udah lah, kan beli. Aduh, 2500. Oh, mantap. Ini apa? Nih, injak nih yang ini. Aduh ya ampun, dibunuh lagi kita guys. Aduh gak aman. Siapa sih ini ah? Istana kita gak aman guys. Aduh, sakit. Ini belum cukup. Yang ini belum cukup, itu juga belum cukup, sana juga belum cukup. Gak cukup semua, kabur aja aku. Aduh. Kismin, dasar Kismin. Liatin aja nih putri Rapunzel, kita bakal ngalahin putri Rapunzel guys ya. Aduh. Aduh, Kismin udah deh, diem aja deh ya. Nah, akhirnya aku kumpul juga nih duit 900.000. Kira-kira cukup gak ya buat beli bangunan ini? Aduh. Wih, banyak banget uangnya. Ya iyalah, itu bekas jualan balok es. Aduh, berkat jualan balok es. Oh, berkat jualan pop es ya? Balok es, kok pop es? Aduh. Pop es aja ngomongnya. Oh ya, terserah kamu lah ya. BTW dia masih Rapunzel guys ya. BTW di sini kita Elsa dan kita bakal beli outfitnya. Wow. Ini pas Elsanya diangkat menjadi ratu. Dan ini pas Elsanya kabur dari istananya. Wah, keren banget dong guys kostumnya. Aku mau lihat. Sini dong, sini. Ke rumah, ke istana Elsa. BTW ini apa aja sih? Extra, terus ice spell, terus snowflake, ice cloud. Apa lagi nih? Udah beres. Upgrade walls. Oke, upgrade dulu wallsnya guys ya. Ayo aku sini. Dibekuin? Dibekuin nggak tuh sama Cinderella guys ya? Yang bisa bekuin tuh Cinderella. Oke, buka udah. Buka dong pintunya. Ntar, aku ambil dulu nih ice spell. Wah, terus rapid fire throw snowflake. Core blocks ice crystal claws. Wow.
Kangen aku apa guys, pegang cakaran. Bukan. Nih, cobain dulu nih, nih, nih. Aduh ya ampun, mati aku guys dicolok pedang. Aduh. Aku juga. Ini siapa sih rusuk? Iya, jangan rusuh guys. Ini kan kita akan mencoba kekuatannya Elsa nih. Waduh, keren sekali ya. Nih, kita pakai dulu yang ini nih. Ambil ice spell-nya, ambil ice rapid fire throwing snowflake sama core blocks ice crystal claws. Coba kita pakai nih guys. Wah, ini sih shuriken yang kayak jepitan tadi ya. Jangan rusuh guys, awas aja nih kalau kalian rusuh-rusuh ya. Aduh. Ini aku bawa panci nih. Aduh, rusuh. Salah. Rasain tuh teflon. Sini bawa. Ya ampun, mati aku. Aduh, susah kali. Kok pedangnya sakit banget ya? Akhirnya beres juga guys kerusuhan di luar ya, gak kuat aku. Ini Rapunzel. Wah, Rapunzel. Nanti dulu. Aduh, lihat nih ya. Kekuatan aku. Kekuatan aku, lihat. Hah. Mana? Turunkan salju. Tuh. Wah. Dibunuh banget. Yah, mamam tuh mati tuh. Aduh, rasain, makanya jangan rusuh. Ya ampun. BTW ini apa guys ya? Cakaran maut kah? Ini apa nih? Coba tes. Woi, tes woi, sini woi. Gak ada yang mau nyobain gitu. Sini. Tunggu, aku mau nyoba. Iya nih, Ica nih. Hap. Wah, beku. Wah. Kok hilang? Kok gak beku lagi, guys? Ya ampun, dia pakai mantra-mantra nih, guys ya, sepertinya, guys ya. Aduh. Ini rusuh sekali. Ya ampun, dibunuh. Ini kan mana kekuatannya? Bentar, aku ambil lagi nih ya. Kita pakai bajunya yang satu lagi, guys ya. Oke, ini snowball-nya kita ambil dulu. Kita pakai baju yang kayak di patung itu. Siapa nih? Woi. Nabila, Rapunzel. Nah, ini dia. Wow. Kita ambil nih peralatan-peralatannya. Ya, nih, cobain nih, Bill. Nih, salju, mana? Turunlah. Wah. Tuh. Hujan salju. Gempa enggak? Ya. Enggak kena. Kalau ini, coba kalau ini. Rasain tuh. Hop. Colok. Colok. Mana? Kok enggak ada? Kok nyoloknya ke nyangkut guys ya. Ya ampun. Coba. Yang lain, yang lain. Ini nih, cobain ya. Kita pakai ini nih. Colok. Colok. Nyangkut guys ya. Nyangkut tanah. Dasar. Coba kalau ini apa nih? Hap. Ah, mamam tuh. Sakit. Kamu beku. Ah, dibekuin. Iya, aku beku nih. Wah. Tapi orang-orang mana sih? Ya ampun, mereka rusuh sekali guys. Tuh ya ampun, dibunuh-bunuhin. Nah, beres. Beres, yeay. Oke guys, BTW banyak banget duitnya. Aduh. Ini udah jadi dong. Ini apa guys? Wah, pedang kah? Bukannya pedang dari hadiah ya, Tan? Hadiah apaan, Bil? Oh iya, di samping kiri. Kirain dapat apaan? Itu kan cuma buat speed doang. Iya, buat speed doang nih ya tuh pedangnya tuh dapat. Wah, keren sekali. Bil, mana kamu, Bil? Sini, Bil. Rapunzel. Ya ampun, yang ada juga Jasmine yang pakai karpet terbang. Ini kok Rapunzel sih? Ya ampun. Enggak apa-apa dong. Aku kan terlalu pinter, makanya terbangnya pakai buku. Nih, rasain tuh beku. Beku semuanya. Beku kalian. Sini. Ya. Kak Intan gak bisa nangkep aku. Beku, rasain tuh. Karpetnya juga beku, semuanya juga beku. Ya ampun, mati aku. Aduh. Oke nih, BTW aku pakai kostum yang ini ya, yang ada panjang ke belakang itu loh, kayak ada jubah gitu. Ayo guys, sini kumpul. Aku mau lihat nih kostum kalian kayak gimana aja sih. BTW, ini ada Cinderella. Cinderella mana nih Cinderella? Wahai Cinderella, Putri Cinderella, keluarlah. Krik. Gak ada orang. Oke, ini BTW di sini ada Princess apa nih? Belle. Wah, Putri Belle. Wah, itu ada singanya dong. Ada mawarnya. Terus ada apa lagi tuh? Keren sekali. Terus di sini ada Anna. Do you wanna build a snowman? Oh, Hana. Anna. Mana? Oh, itu. Anna. Mana Anna? Anna mana, guys? Aku mau lihat bentuk Anna. Anna hilang. Iya, Anna. Itu di tengah. Mana? Aku mau lihat Anna. Mana nih? Ini dia. Oh, ini Anna, guys. Wah, ini adalah adik kita. Ini dia, guys. Ini Mas Cinderella. Ini Mas Cinderella. Mana? Gak kelihatan. Itu tadi ada. Mana? Ya ampun, menghilang. Ini dia Ananya. Wah, ini dia Ananya, guys.
guys, ini adalah adeknya Elsa. Keren banget. BTW, tuh kamu ngapain sih bawa rongsokan itu, Bill? Ya ampun. Ini buku, bukan rongsokan. Nih kan dia ada titik-titik terakhirnya tuh. Ana membeku. Ana. Ya peluk dia kan. Ana. Ya ampun. BTW ada apa lagi ya? Rapunzel itu Nabila. Terus ini Jasmine. Jasmine gitu bukan. Bukan Jasmine, bukan yang ini. Ini gitu. Apa ya? Ini namanya Tiana. Oh, Tiana. Ichan bukan? Ya, Tiana. Iya, Ichan jadi Tiana. Terus ini siapa, guys? Ini siapa ini, namanya? Shiva Pocahontas. Wih, itu princess apa? Aku baru dengar. Aku nggak pernah lihat. Ini Moana. Terus ini punya aku. Dan ini baru Jasmine nih. Tuh lihat. Raka ya yang jadi Jasmine. Oke, guys. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Dan yang belum subscribe ya, subscribe dulu dong. Terima kasih banyak ya, guys, yang udah join aku. BTW, aku juga udah pakai kostumnya Ana. Udah punya kekuatan Ana. Membekukan lawan main. Tuh lihat. Jangan. Iya, gak sengaja sih kalau kena juga, ya ampun. Ya udah, guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih semua. Bye-bye. Bye.